Sintayong tercatat masih menyimpan satu pemain level Eropa sepanjang mengikuti laga uji coba Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Dalam 3 laga uji coba Timnas U19 Indonesia, Sintayong masih belum memberikan menit bermain bagi beberapa pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung menggunakan pemain yang hampir sama dalam setiap laga skuad Garuda Nusantara. Sintayong sebenarnya memboyong satu pemain kelas Eropa dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 kali ini. Dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong melepas pemain kelas Eropa tersebut pada laga uji coba melawan Qatar dan kawan-kawan. Selama uji coba kemarin, Sintayong baru menggunakan jasa Witan Sulaiman dan Imam Zakiri. Salah satu pemain kelas Eropa yang masih disimpan oleh Sintayong ialah Jack Brown. Sintayong menyimpan Jack Brown bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengurung Jack Brown dikarenakan mengalami cedera ringan pada bagian engkel. Dan kondisi saat ini pemain Lincoln City itu sudah mulai membaik. Kemungkinan besar dirinya akan mendapat jam bermain di saat melawan Qatar dan kawan-kawan. Kita doakan saja ya, semoga adik dari George Brown itu bisa membawa Timnas Indonesia U19 kembali berjaya lagi.